Bumbung Minangkabau tak semestinya melambangkan ciri-ciri kebangsaan. Ia hanya berfungsi untuk mengalirkan air keluar. Ciri-ciri kebangsaan boleh didapati daripada integrasi ruang, daripada sirkulasi ruang dan penyatuan unsur-unsur yang tertentu. Ia tak semestinya terletak pada bumbung saja. Kalau bangunan tinggi, kita taruh bumbung Minangkabau. Samalah macam cowboy dengan pistol pakai songkok. Azmil Mustafa, hilangnya sebuah permata. Jika sebut sahaja alis setan, pasti kita akan teringat akan filem terkenal era 80-an, lakonan utama Azmil Mustafa dan Fauziah Ahmad Daud. Aktor lelaki ini pernah menjadi idola ramai lantaran kenakalannya menerusi filem Alis Setan sekaligus melonjakkan namanya sebagai pelakon terkenal tanah air. Azmil Mustafa atau nama sebenarnya Muhammad Azmil bin Mustafa Kamil dilahirkan pada 1 Januari 1953. Anak kelahiran Port Dickson, Negeri Sembilan ini merupakan pemegang ijazah sarjana muda dalam bidang filem, radio dan televisyen daripada Universiti Indiana, Bloomington, Amerika Syarikat. Beliau merupakan anak sulung kepada Allahyarham Prof. Datuk Dr. Mustafa Kamil yang cukup terkenal menerusi karyanya drama Atap Genting, Atap Rumbia sekitar tahun 1968. Selepas tamat belajar, berlaku kegawatan ekonomi menyebabkan dia sukar untuk mendapat kerja melalui ijazah yang diperolehnya. Lantaran itu, beliau telah menyertai sebuah syarikat produksi Showmaster milik penganjur persembahan Ali Bakar selama 2 tahun untuk menimba pengalaman sebelum aktif sebagai pelakon sepenuhnya. Ketika di era kemuncaknya, Azmil bukanlah artis yang sengkit. Keluarganya adalah tergolong daripada golongan orang berada kerana pada tahun 1901, datuknya sudah mempunyai kereta. Kehidupan di zaman kolonial ketika itu, nasib orang Melayu agak naif. Ayah Azmil pula seorang ahli akademik yang agak terkenal juga. Malah, kediaman mereka mempunyai padang bola. Cuma kerana inginkan pengalaman dalam bidang itu, Azmil mula mencabar dirinya dengan menjadi kru di Perfima di bawah pengurusan Jin Syamsuddin. Kemunculan pertamanya di layar Perak adalah menerusi filem Mekanik pada 1983 yang turut menampilkan legenda bola sepak Malaysia, Allahyarham Datuk Mokhtar Dahari. Selepas itu, beliau terus bergiat aktif membintangi filem-filem tempatan yang terus melonjakkan namanya di area seni lakonan itu seperti filem Ali Setan, Suara Kekasih, Driving School, Kepala Angin, X-X-Ray 2, Hanya Kawan dan Puteri Gunung Ledang. Selain bergiat aktif dalam dunia lakonan dalam negara, beliau juga pernah terbabit sebagai pelakon filem terbitan produksi Amerika Syarikat berjudul 50-50 pada tahun 1992. Selain 3 buah filem hasil kerjasama Malaysia dan Indonesia iaitu Madu dan Racun, Gadis Hitam Putih dan Dewi Cinta. Beliau bukan sahaja berbakat dari segi lakonan, malah beliau juga pernah mengarahkan 2 filem dokumentari berjudul Dean in Dublin Part 1 dan Dean in Dublin Part 2 yang ditayang di seluruh Britain pada Disember 2012. Selain berbakat dari segi lakonan dan pengarahan, beliau juga pernah terbit dengan sebuah album berjudul Pilihanku pada 1993 yang sekaligus menjadi antara album jazz pertama di Malaysia.
Walaupun penerimaan peminat kurang memberangsangkan melalui genre itu, namun ada dua buah lagu daripada albumnya iaitu Pilihanku dan Jai berjaya mencuri perhatian pendengar, yang mana Pilihanku dipilih sebagai runut bunyi filem Mekanik dan turut menghiasi siri drama swasta. Azmil pernah berkahwin sebanyak dua kali. Hasil perkongsian hidup pertamanya dianugerahkan seorang anak bernama Nur Syamira. Rumah tangga keduanya pula dikurniakan empat orang zuriat iaitu Nur Azalia Arifah, Nur Amalia Batrisha, Muhammad Bazli Zafri dan Nur Alia Iman. Sepanjang kariernya bergelar anak seni, beliau pernah merangkul trofi pelakon harapan lelaki menerusi filem Mekanik pada 1983 dan pelakon lelaki terbaik menerusi Ali Setan di Festival Filem Malaysia FFM ke-6 pada 1986. Ketika kemuncak popularitinya sekitar 1990-an, beliau telah mengambil keputusan untuk bersara dari dunia lakonan lalu dan memberi tumpuan kepada aktiviti keagamaan. Menurut laporan Metro 3 Mei 2017, dalam sebuah artikel apabila Ali Setan ceramah di Masjid Tulisan Adam Saleh, Azmil pernah menyatakan bahawa ketika aktif berlakon dahulu, simpanannya pernah mencecah RM3 juta. Tetapi, kini sumber pendapatannya tidaklah semewah dulu kerana pernah ketika ke mesin ATM, baki simpanannya hanya RM19.80. Beliau pernah berhijrah ke Syria pada tahun 2006 bersama empat orang anaknya. Keputusannya ke Syria untuk menimba ilmu itu juga memerlukan belanja yang besar. Beliau telah kembali ke tanah air pada 2011 apabila mendapati Syria bakal terjebak ke dalam kancah perang saudara. Kalau nak tahu, sejak 2 tahun lalu saya masih mendapat tawaran berlakon. Syarikat penerbitan itu sanggup membayar saya RM10,000 sehari semata-mata mahu saya muncul dalam drama mereka. Saya menolak dengan cara yang baik tetapi mereka tetap datang memujuk. Jadi saya pun menetapkan satu syarat iaitu bayaran sebanyak RM100,000 sehari. Mendengarkan syarat itu, mereka terus menolak. Bukan saya nak mempermainkan mereka, tetapi itu saja cara berhemah yang boleh membuatkan mereka berhenti memujuk saya, katanya. Azmil berkata dia tidak pernah merasa rindu terhadap bidang lakonan. Kali terakhir saya berlakon adalah dalam filem Puteri Gunung Ledang pada 2004. Saya menerima tawaran itu pun selepas penerbit dan pelakonnya Tiara Jacqueline bersetuju dengan 10 syarat yang ditetapkan. Saya terima tawaran itu kerana Tiara adalah kenalan lama saya dan pada masa sama Dato' M. Nasir turut berlakon di mana saya memang meminatinya. Selepas itu hinggalah sekarang saya terus berhenti berlakon. Bagaimanapun, jika ada tawaran membabitkan penerbitan dokumentari Islamik, dia bersedia untuk terbabit sama. Niatnya yang tidak mahu lagi melibatkan diri dalam dunia perfilman itu kerana apa yang saya rasai sekarang jauh berbeza dengan apa yang saya rasai dulu. Kemana saya pergi sekarang ini Allah permudahkan. Saya pernah alami beberapa kali menaiki kapal terbang hanya kelas ekonomi saja, tetapi seringkali saya ditukar ke kelas bisnes. Bagi saya, apabila kita sudah hilang rasa cinta dunia, dapat rasai cinta Allah sedikit pun jadilah. Saya kagum sahabat Rasulullah SAW lagi hebat cinta mereka pada Allah. Saya dapat sihat pun itu nikmat yang tak terhingga, masya Allah, katanya. Beliau turut memanjatkan kesyukuran kerana diberi hidayah sebelum terlewat. Alhamdulillah, ajaib sungguh kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyedarkan saya sebelum terlewat usia. Walaupun sedar ketika memilih penghijraan ini, dunia seni masih menjanjikan yang indah. Saya sekalipun tidak menyesal, katanya.
Daripada perwatakannya dapat dilihat Azmil jujur dengan dirinya tanpa secalik riak meninggi diri. Selepas berhijrah, Azmil lebih banyak meluangkan lebih masa untuk bersama keluarga, terutama anak-anak dan cucunya. Penghijrahan yang dilakukan Azmil ketika dulu agak asing dalam kalangan artis lelaki. Hal ini berbeza dengan waktu ini yang mana agak banyak dapat dilihat artis yang kembali semula kepada fitrah agama, terutama artis daripada kumpulan rock. Walaupun telah lama meninggalkan dunia perfilman itu, namun nama Ali Setan begitu melekat pada diri Azmil. Beliau langsung tidak berkecil hati apabila nama Ustaz Ali Setan dijajah bagi tujuan promosi setiap kali beliau turut memberi ceramah. Antara perkara yang paling melucukan baginya pada ketika itu ialah di mana pernah di satu negeri, sebaik sahaja beliau tiba di tempat itu untuk menyampaikan ceramah, beliau kagum apabila melihat kain rentang banner tercatat nama penceramah Ali Setan. Lebih membuatkannya teruja ketika berceramah, jemaah yang hadir ribuan orang, hinggakan imam masjid itu kata bila dia ceramah yang hadir 3 saf saja. Secara berseluruh, Azmil menjelaskan setan nak beri ceramah, mestilah orang ramai datang. Apalagi imam itu terbahak-bahak ketawa mendengar reaksi spontan Azmil itu. Cerita Azmil ketika ditemui dalam bagi menjayakan program hijrah di National FM. Bak kata pepatah, kemana tumpahnya kuah jika tidak ke nasi. Begitu juga kisah kehidupan anak perempuannya turut mengikut jejak langkah bapaknya menjadi seorang pelakon dan model. Jika ada yang tanya kenapa anak model, ayahnya begini, saya hanya boleh jawab, hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, kata Azmil semasa menjadi tetamu dalam sesi temu bual secara langsung di Facebook Sinar Harian. Katanya lagi, sebagai ayah, Azmil tidak pernah menghalang apa juga kerjaya pilihan anaknya. Anak saya muda lagi, minat ke arah itu, jadi kita okey sajalah. Kalau nak cakap lebih-lebih pun, kita dulu pun dalam bidang ini juga. Tak apalah, doa yang baik-baik saja. Azmil yang sebelum ini pernah membawa 3 daripada anaknya untuk sama-sama belajar Al-Quran di Syria menyatakan, alhamdulillah, sepanjang di sana mereka dapat belajar dengan cepat dan bila baca Al-Quran mereka faham. Tak seperti sesetengah orang yang baca tetapi tak faham. Betul, baca pun dah dapat pahala, tetapi ibarat beginilah, kalau baca pahalanya 5, kalau baca dan faham pahala 15, baca dan amal pahalanya 30, baca amal dan mengislamkan satu orang 50, baca faham dan islamkan satu dunia pahalanya 100. Takkan kita berpuas hati dengan 5 itu sahaja, sedangkan kita boleh dapat lebih daripada itu, katanya. Anak lelaki tunggalnya Muhammad Bazli Zafri juga mungkin akan menerusi legasi bapaknya apabila menyuarakan minat untuk mewarnai industri seni. Melihat pada penampilan, Muhammad Bazli sememangnya mempunyai package untuk bergelar anak seni jika bakatnya digilap. Dengan paras rupa yang menarik dan Muhammad Bazli tidak menolak peluang dan rezeki jika ada yang mahu melamarnya sebagai pelakon. Mungkin sebab daripada ayah sendiri, jika saya terikut-ikut mahu jadi sepertinya. Selain seni, saya juga minat kerja di bahagian produksi atau belakang tabir. Dulu pun saya pernah ikut ayah ke merata tempat untuk menerbitkan beberapa dokumentari, katanya yang mengagumi bakat ayahnya sendiri. Pastinya lakonan ayah dalam filem Ali Setan antara yang saya minati. Selain itu, saya suka tengok lakonannya dalam filem Puteri Gunung Ledang walaupun tidak banyak babak membabitkannya. Ketika ini, beberapa produksi sudah menunjukkan minat untuk melihat bakat Muhammad Bazli, termasuklah pemilik Zil Production, Fadzil Teh.
Siapa yang mampu melawan takdir dan ketentuan Allah SWT, setiap makhluk dan hambanya yang pernah bernyawa pasti akan mati. Muhammad Azmin Mustafa telah meninggal dunia pada 14 Februari 2018 akibat sakit jantung di kediaman keluarganya, Seksyen 9 Shah Alam, kira-kira pukul 12.40 tengah hari. Azmin meninggalkan 5 orang anak berusia 16 tahun hingga 33 tahun, iaitu Nur Shamira, Nur Azalia Arifah, Nur Amalia Batrisha, Muhammad Bazli Zafri dan Nur Alia. Jenazahnya dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Seksyen 21 Shah Alam selepas solat asar. Selain anggota keluarga, antara rakan artis yang turut memberikan penghormatan terakhir seperti Fauziah Ahmad Daud, Datuk Nash, Datuk DJ Dev dan Datuk Rahim Razali. Menurut anak perempuannya, Nur Shamira berkata keadaan bapaknya biasa saja sebelum meninggal dunia. Malah aktiviti hariannya pun berjalan macam biasa. Adik lelakinya juga sempat bertanyakan kepada bapaknya mengenai hidangan makan tengah hari yang mahu dibeli seperti kebiasaan, menyebabkan mereka tidak menyangka itu merupakan perbualan terakhir dengan bapaknya. Adik lelaki saya ada tanya ayah mahu makan apa sebab dia nak pergi beli makanan. Adik tengok ayah tertidur. Dia kejutkan tapi ayah sudah tiada. Sementara itu, adik bongsu Allahyarham Azmil iaitu Muhammad Azif Mustafa Kamil 50 memberitahu abang sulungnya pernah menjalani rawatan pintasan jantung pada 2016 dan pernah terkena serangan jantung sebanyak 2 kali tahun lepas. Bagaimanapun, katanya sakit yang dialami abangnya itu tidak pernah mematahkan semangat pelakon berkenaan untuk meneruskan aktiviti dakwah yang dilakukannya sejak sekian lama. Malah, kehidupannya juga sentiasa ceria walau kesihatannya tidak mencapai tahap 100%. Kami sekeluarga redha dengan pemergian arwah, katanya. Menurut anaknya yang lain, Alia Iman menceritakan kembali saat terakhir bersama arwah bapa. Hari bapa meninggal, bapa kejut untuk solat subuh. Dan dalam jam 12 tengah hari macam tu, Alia kejut bapa nak ajak makan. Dia hanya jawab, okey, jap lagi bapa pergi beli makanan. Itulah kali terakhir saya melihat dan bercakap dengannya. 2-3 hari sebelum bapa meninggal, dia hanya senyap saja. Tak ada buat lawak pun sebab selalunya dia yang menghiburkan kami semua dengan jenakannya tiap masa. Menurut Amstar Online, bagi rakan seperjuangannya dalam bidang lakonan iaitu Fauziah Ahmad Daud pula menyifatkan Allahyarham Azmin Mustafa sebagai individu yang menyenangkan dan tidak pernah bercerita buruk mengenai orang lain. Fauziah atau lebih mesra dipanggil sebagai Oji berkata Azmil sudah dianggap sebagai seorang abang dan menyokong dia ketika Oji di awal penghijrahan dulu. Dia sudah macam abang saya. Sepanjang saya mengenalinya, dia tidak pernah menyusahkan orang dan tak letak dirinya sebagai orang hebat. Semasa awal penghijrahan saya dahulu, dia orang pertama yang ketuk pintu rumah saya dan menyokong apa yang saya lakukan bertudung. Walaupun saya masih aktif dengan industri seni, dia tidak pernah memberi kecaman atau bercakap buruk di belakang. Sebaliknya, dia buat saya lebih faham mengenai agama dan banyak mengajar saya mengenai keindahan Islam. Dia sanggup hidup bersusah tanpa duit dan harta kerana mencari keridhaan Allah. Arwah juga lucu dan saya akan merindui gelak ketawanya yang pernah saya dengar dulu. Selain itu, rakan artis lain turut berkongsi kenangan bersama Allahyarham iaitu Dato' Aznil Nawawi atau Pak Nil akui pemergian aktor Azmil Mustafa meninggalkan kesan mendalam buatnya. Pak Nil berkata, Allahyarham tak ubah seperti abang kandungnya sendiri. Aku meminati pelakon ini bukan sahaja kerana lakonannya, tetapi kerana nyanyiannya. Album solonya aku beli dengan duit yang aku kumpul masa sekolah. Nama dia hampir sama dengan nama aku dan bila aku dapat mendekatinya setelah sama-sama terlibat dalam bidang seni, aku lihat dia sebagai seorang abang. Tulisnya dalam kenyataan di Instagram. Pak Nil mendedahkan Azmil yang dikenalinya adalah seorang selebriti yang baik.
berbudi bahasa serta menghormati orang lain. Menurut laporan BH Online, semasa hayatnya dahulu Azmil Mustafa pernah melahirkan hasrat untuk mati ketika berdakwah. Mati ketika berdakwah sesuatu yang ajaib kerana ia mati di jalan Allah. Impian saya mahu mati ketika berdakwah. Itu idaman saya. Sesungguhnya lakonan Allahyarham dalam filem semestinya akan dikenang sampai bila-bila. Kisah hidupnya kini tinggal sebagai sebuah catatan untuk kita hayati dan ambil pengajaran. Moga roh Muhammad Azmin Mustafa ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Al-Fatihah.